Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Berita Babelan. Hari ini kita akan membahas jelang pertandingan Liga 1 ke pekan ke-26 antara lain tuan rumah Persib Bandung akan menjamu PSIS Semarang. Ini adalah pertandingan big match antara klasemen 2 melawan klasemen 3. Klasemen 2 yaitu PSIS Semarang, sedangkan Persib Bandung menempati di klasemen ketiga, selisihnya poinnya yaitu 1 poin. Untuk Persib Bandung ada beberapa pemain yang absen, antara lain Alberto Rodriguez dikarenakan kartu merah pada pertandingan Barito Putra di pertandingan pekan ke-25. Untuk Febri Haryadi yaitu akan kemungkinan besar absen karena masih sakit, dan Ricky Rahayu masih mengalami cedera juga akan absen melawan PSIS Semarang. Sedangkan PSIS Semarang ada 4 pemain yang dikabarkan akan absen melawan Persib Bandung, yaitu Fredian Wahyu mendapatkan akumulasi kartu kuning, sedangkan Vitinho, pemain asal Brasil, masih cedera, Delvin Rombino dan Muhammad Akrova juga masih cedera. Untuk klasemen Persib Bandung dan PSIS Semarang di pekan ke-25, PSIS Semarang menempati posisi kedua yang sudah melaksanakan 25 pertandingan, 12 kali menang, 7 hasil seri, serta 6 kali mengalami kekalahan, mengumpulkan poin sebanyak 43 poin. Pada 5 pertandingan terakhir, PSIS Semarang yaitu 1 kali menang, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah. Untuk Persib Bandung menempati peringkat ketiga klasemen sementara di pekan ke-25 dengan memainkan 25 pertandingan, memenangkan 10 kali pertandingan, 12 hasil seri, dan mengalami 3 kekalahan, mengumpulkan poin 42 poin. 5 pertandingan terakhir, Persib Bandung mengalami 4 kali hasil imbang dan 1 kali kalah. Apabila ini Persib Bandung bisa mengalahkan PSIS Semarang, secara otomatis Persib Bandung akan menggeser PSIS Semarang di runner-up klasemen sementara. Pada pertandingan terakhir, PSIS Semarang melawan Dewa United, tuan rumah Dewa United berhasil menahan PSIS Semarang dengan skor 1-1. Persib Bandung melawat ke Barito Putra, hasil pertandingannya yaitu skor 1-1. Pada 5 pertemuan terakhir atau head-to-head, Persib Bandung unggul 4 kali menang, seri 1 kali, sedangkan PSIS Semarang belum pernah menang pada 5 pertemuan terakhir melawan Persib Bandung. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan di Stadion Si Jalak Harupat pada tanggal 27 Februari 2024. Sekian konten dari Berita Babelan, kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.